Yan Velia, istri mendiang Didi Kempot, buat pernyataan mengejutkan lewat postingan foto formasi baru grup Lare Jawi besutan Didi Kempot. Yan Velia ungkap fakta terkait Dori Harsa di kolom komentar. Dari penuturannya, posisi Dori Harsa sebagai penabuh kendang sudah digantikan sebelum bulan Maret 2020. Keputusan tersebut berdasarkan pemikiran sang maestro untuk memajukan karir Dori Harsa. Pasca Yan Velia buka suara, hujatan ramai menghampiri pemilik nama lahir Dori Haryanto Saputra. Ia disebut kacang lupa kulitnya. Menanggapi cemoohan warganet, Dori Harsa sempat bagikan tanggapan melalui balasan ke penggemar baru-baru ini. Belum selesai, kekecewaan khalayak kembali nampak saat anak bujang Didi Kempot, Staso, muncul ke permukaan, tampil dikenal Zudu, Sobat Amjar, Channel, Staso, dendangkan beberapa lagu milik sang ayah, terbukti ia mewarisi bakat nyanyi dari Didi Kempot. Dalam video bertajuk Staso Putra Almarhum, Didi Kempot siap meneruskan karya seni sang maestro yang dipublis 12 Mei 2020. Terdapat hujatan dari warganet kepada Dori Harsa. Mereka bandingkan antara Dori Harsa dan Staso. Beji pun dukungan mengalir deras di kolom komentar supaya Staso yang melanjutkan perjuangan Didi Kempot melestarikan seni tradisional, yaitu dengan membuat karya berupa lagu berbahasa Jawa. Ibu-ibu arisan menyampaikan